Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar matematika bab 4 bangun ruang bagian 8. Volume 5 segitiga. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas adalah prisma segitiga dan 5 segitiga. Keduanya memiliki alas dan tinggi yang sama. Setelah kamu melakukan aktivitas di atas, maka volume 5 segitiga sepertiga dari volume prisma segitiga yang memiliki ukuran alas dan tinggi yang sama. Perhatikan gambar 5 segitiga berikut. Volume 5 segitiga sama dengan sepertiga dikali luas alas kali tinggi. Keterangan, V adalah volume, L alas adalah luas alas limas atau luas segitiga alas, T adalah tinggi limas. Nah teman-teman, itu adalah rumus mencari volume 5 segitiga. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh soal untuk mencari volume 5 segitiga. Contoh soal yang pertama, tentukan volume 5 segitiga di bawah ini. Penyelesaiannya sebagai berikut. Rumus mencari volume 5 segitiga yaitu V sama dengan sepertiga kali L alas kali tinggi. Atau sama dengan sepertiga dikali luas alasnya itu luas alas segitiga, yaitu A kali TS tinggi segitiga per 2 dikali T. Sama dengan sepertiga dikali 6 kali 8 per 2 dikali 12. Sepertiga kali 6 kali 8 per 2 dikali 12 sama dengan 96. Jadi volume limas di atas adalah 96 cm kubik. Soal yang kedua, tentukan volume 5 segitiga di bawah ini. Penyelesaiannya sebagai berikut. Rumus mencari volume 5 segitiga yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Volume sama dengan sepertiga kali 14 kali 16 per 2 dikali 18. Jadi hasilnya adalah 672. Jadi volume 5 segitiga di atas adalah 672 cm kubik. Selanjutnya soal nomor 3. Diketahui sebuah limas memiliki alas berbentuk segitiga dengan panjang 15 cm dan tingginya 20 cm. Jika tinggi limas 24 cm, maka volume limas tersebut adalah ... Penyelesaiannya sebagai berikut. Volume sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sama dengan sepertiga kali A kali TS per 2 kali T. Sama dengan sepertiga kali 15 kali 20 per 2 kali 24. Sama dengan 1200. Jadi volume limas di atas adalah 1200 cm kubik. Nah teman-teman, itu adalah beberapa contoh soal untuk mencari volume 5 segitiga. Selanjutnya untuk tugasnya yaitu
ada dua soal. Soal yang pertama, hitunglah volume 5 segitiga di bawah ini. Nah, ini adalah gambarnya. Kemudian soal yang kedua, diketahui sebuah limas memiliki alas berbentuk segitiga dengan panjang 9 cm dan tingginya 12 cm. Jika tinggi limas 15 cm, maka volume limas tersebut adalah ... Nah, itu adalah tugasnya. Silakan teman-teman kerjakan di buku latihan. Nanti setelah selesai tugasnya difoto, kemudian dikirim via link yang sudah Bu Intan sediakan ya. Oke teman-teman, kelas 5 Granada yang soleh dan soleha, selamat mengerjakan tugasnya. Semoga Allah memberi kemudahan teman-teman dalam mengerjakan tugas. Cukup sekian pembelajaran matematika pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.